harapan tertinggi kami adalah bahwa pemilu ini berlangsung aman, tenang, damai, pemilu bersih dan cerdas. Selanjutnya siapapun yang menang, terkhusus Prabowo yang menang, insya Allah Indonesia dan Tasikmalaya sejahtera, amin dan aman. Di dalam perjuangan harus memakai akhlak, dalam pemerintahan harus memakai akhlak, karena hanya dengan akhlak kehidupan jadi indah, damai dan sentosa. Betul? Tanpa akhlak negara jadi rusak. Betul? Ketua fans Roma Irama dan Soneta atau Forza Tasikmalaya, Beben Ahmad Banani menuturkan, kedatangan Roma Irama bersama Soneta Group ke Kota Tasikmalaya untuk mengajak warga Kota Tasikmalaya mendukung pasangan Prabowo Sandi. Dikatakan Beben, segenap anggota Forza Tasikmalaya pun siap all out memenangkan Prabowo Sandi sebagaimana ikhtiar yang dilakukan sang idola Roma Irama dalam mendukung pasangan nomor urut 02 itu. Kebetulan Pak Haji itu sekarang bergabung dengan PAN. Jadi untuk membesarkan PAN di Kota Tasikmalaya, insya Allah dengan kedatangan Pak Haji, Roma Irama dengan Sonitanya akan mendongkrak suara PAN yang lebih besar lagi dari tahun kemarin. Itu utama kita. Tidak bisa tidak, semua fans Roma Irama harus mendukung perjuangan aja Roma Irama. Jadi untuk Forza keseluruhan, diinstruksikan untuk mendukung seluruhnya perjuangan aja Roma Irama. Dari lapangan Dadaha, Kota Tasikmalaya, Koropak.co.id mengabarkan.